Kehadiran PNI mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon gubernur Sumatera Utara. Bang Sejo, ini sudah berapa tokoh atau orang yang sudah berkomunikasi atau mendaftarkan secara resmi sebagai calon gubernur, Bang? Kalau untuk mendaftar resmi yang mengembalikan formulir untuk bakal calon gubernur itu, yang baru mengembalikan formulir itu baru Pak Edi. Nah, cuman kalau sebagai wakil gubernur ada 2 orang. Kemudian kalau untuk pendaftaran kalau kita kan ini hanya mekanisme pendaftaran saja, tapi kan komunikasi politik lintas partai kita sedang bangun juga. Artinya kemarin kita partai koalisi presiden kemarin dengan PDIP, dan kemarin kita juga komunikasi dengan PKS, dan untuk komunikasi politik terhadap siapa putra putri terbaik Sumatera Utara nanti yang bakal maju dalam kontestasi pemilihan gubernur, artinya Hanura terbuka kepada siapapun. Walaupun mungkin pendaftaran itu kita batasi tanggal-tanggal dan pengembaliannya, tapi itu juga bukan menjadi patokan, karena kita untuk memilih ataupun memajukan kader-kader terbaik, artinya sampai di menit akhir pun pasti akan bisa berubah siapapun yang segala macam. Jadi itu saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.